What's up guys, welcome back to Garasi 19. Hari ini akhirnya datang juga, tanggal 26, hari Rabu. Ini sekarang jam 7 pagi. Gua udah dari jam berapa tadi? Jam 5 pagi ya? Jam 5 pagi kita udah di sini. Kita lagi preparation nih dan semua ya. Lihat nih, kita mau track day bareng Jakarta Rus. Jadi ada anak muda Indonesia, terus ada anak performance player Indonesia, sama dari Garasi 19. Kita mau track day lagi hari ini. Ada Dyna 3, saya touring semuanya. Oke, so stay tuned. Nanti videonya pasti pinjam, keren banget. Thank you guys. Om Andre sama Mas Rifat boleh mungkin ke depan buat ceritain dulu sih apa itu Jakarta Rus. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Saya memperkenalkan diri, saya Rifat. Sebelah kanan saya Mas Andre, kemudian Mas Belok. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasmenya hari ini datang untuk mengikuti acara Speedring Jakarta Rus. Nah mungkin ini baru pertama kali kita open untuk teman-teman semua. Empat berlima, next time kita pasti lebih banyak lagi. Udah itu aja, Mas Bill, silakan. Terima kasih teman-teman semua udah hadir di sini, udah ikutan track day kita di sini. Yang jelas di sini kita mau fun-fun aja ya dulu kan. Yang penting kan konten kita sampai 2 bulan ke depan nggak putus, buat foto-fotonya juga keren-keren dan bisa dari Ducati Indonesia, thank you banget udah join Glamour, Two Wheelers, GLM, Harley Davidson Indonesia, ada Alpine Star, thank you banget semuanya supportnya. Terima kasih teman-teman semua udah hadir di sini, udah ikutan track day kita di sini. Yang jelas di sini kita mau fun-fun aja ya dulu kan. Yang penting kan konten kita sampai 2 bulan ke depan nggak putus, buat foto-fotonya juga keren-keren. Saya cuma ngingetin aja buat teman-teman yang pakai Harley khususnya, karena yang paling penting itu kita harus tahu breaking point kita di mana, karena saya pernah pakai Harley juga dengan bobot motor yang lebih berat, kita mungkin lebih jadi tadi udah nyoba juga rem tangan lebih dominan. Nah sebenarnya teorinya kalau untuk rem kaki itu kita bantu ketika udah mau dekat masuk tikungan. Jadi di tengah middle corner itu kita rem kaki supaya motornya transfer dan arahnya ke sudut yang kita mau. Teorinya begitu, tapi karena posisinya ini beda sama yang saya biasa bawa, jadi saya kakinya kadang masih bingung kan. Bounce it, 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 bounce
Selesai, track day-nya udah selesai nih, track day yang kedua. Gimana Pak Rikson? Tadi saya di S1 ini orang, motor bawa 2. Terus dia bawa, apa lagi? Wear pack bawa. Helmnya nggak bawa. Bego nggak gue tanya? Gila gue. Bukan bego dong. Sorry. Agak bodoh. Iya. Kita kan tekanan buat baru. Udah gue bilang, jangan yang ketinggalan. Creative director. Tahu bebannya gede. Gue bilang jangan ada yang ketinggalan. Pasti setiap kali ada yang ketinggalan. Gue juga bingung. Urusan kerjaan tapi top chair. Ya pokoknya tadi kita mau ngebahas ini tadi kita turun lab. Jadi tadi Harley 3 lab, diputeran lagi sama Ducati 3 lab. Tapi ternyata lu dikasih 2-3 kali 3 sesi aja tuh udah capek banget, men. Ya, keringetan, udah lepek deh biji, gak enak ya kan? Biji meleduk, kasihan lah BI, malah besernya kumat. Tapi, thank you so much, Jakarta Roof, thank you so much Ducati Indonesia, Performance Bagger Indonesia. I hope you guys happy. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kekurangan-kekurangan. Ya, next time-nya should be lebih rame, ya kan? Lebih variatif motornya, lebih seru. Nah ini baru yang kedua. Tapi ayo pas ngeliatin tadi gila, emang keren. Gila, ya? Keren banget. Keren, ya? Ini kayak udah kayak bule-bule gitu loh. Yang mesti lu iniin, lu pastikan videonya keren. Ini orang kalau nggak sombong, aduh. Wajib. Oke guys. Ini tunggu videonya di channel YouTube-nya Jakarta Rules, pasti ada teasernya juga di Garasi 19 di Instagram Jakarta Rules. Jadi yang belum follow @jakartarules pakai D depannya, di follow. Oke guys, jangan lupa subscribe, like and share. I think that's it for today vlogging. Okay. Gak banyak sih ya, tapi ya lu lihat dari footage-nya gimana menurut kalian semua. Jadi lu bisa komen di bawah ini semua. Oke guys, thank you so much Garasi 19 to inspire.